Pegatan di Kabupaten Cianjur salila mangsa pandemi COVID-19 angkana ngaronjat. Eta jumlah anu dalaptar ngagugat di Pengadilan Agama Cianjur jero sapoe ngahontal tepi ka 50 urang. Dumasarkana catatan Pengadilan Agama Cianjur aya 2028 perkara gugatan cerai kelawan alasan ekonomi. Antrian pendaftaran gugatan cerai di kantor pos bakum Pengadilan Agama Cianjur mimiti ngaronjat saprak pangladen mapag new normal dibuka satuta samemehna jam pelayanan di watesan salila PSBB dilarapkeun. Kiwari jumlah nu daftar gugatan cerai jero sapoe ngahontal 50 tepi ka 60 urang. Dumasarkan data Pengadilan Agama Cianjur dimimiti awal tahun 2020 tepi ka kiwari aya 2028 perkara gugatan anu geus ngadaptar tur kareanana gugatan cerai teh mangrupa pamenta istri ka salakina. Humas Pengadilan Agama Cianjur Fajar Hermawan nembrakeun gugatan cerai salila mangsa pandemi COVID-19 beuki ngaronjat. Kareanana 85% nu ngagugat teh pihak wanoja kalawan alasan faktor ekonomi, sesana faktor jalma katilu dina urusan rumah tangga. Untuk tingkat perceraian di Cianjur memang setelah adanya pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh ya. Dan ada penurunan jumlah perkara yang diterima ini bukan karena pendaftar perkaranya sedikit, namun karena kita mengikuti kebijakan dari atas tentang pembatasan layanan, waktu jam layanan dan sebagainya. Nah, setelah dalam satu minggu terakhir ini kita buka kembali layanan seperti biasa, memang nampaknya ada kembali kenaikan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Cianjur. Sanajan perkara gugatan cerai ngaronjat pikeun nyinglar sumbarna virus COVID-19, Pengadilan Agama Cianjur tetap ngalarapkeun prosedur pelayanan publik, nyata ngalakonan protokol kesehatan, sangkan sakumna warga nu sejang ngadaptar turta ngalakonan sidang diwajibkeun make masker sarta suhu awakna dites ku petugas jaga pengadilan salila pandemi COVID-19. Heri Setiawan, Bandung TV.